on Wirabuana Prayogo. Masih Wirabuana. Crossing Wirabuana dan kita saksikan. Oh! Yang mendang bola keras-kerasnya, namun bola sayang sekali masih berada di atas misar gawang dari Usman Pribadi. Dan kembali kali ini Martapura FC mendapatkan sebuah peluang. Crossing dan kita saksikan tidak ada pemain yang menyundul bola dari Agus Tiawibowo di sana. Kanan. Baik sekali kali ini pergerakan dari sektor sayap Martapura FC. Kembali kepada kaki Jimmy Rubakwen. Crossing, oh, inilah dia yang di. Sepak pojok untuk Martapura FC. Luang kali ini Martapura FC sudah dilakukan sepak pojok tadi. Ya, mudah. Kembali kali ini Jimmy berikan bola ke depan, cantik sekali. Filemon, masih Filemon berhasil berikan umpan dari Filemon. Oh, terlepas dan tendangan kaki kiri support. Bola oleh Agus Tiawibowo, kembali serangan kali ini dari Persiwa Wamena. Dan kembali cukup cantik tendangan dari jarak jauh. Bet Elopere lebih cenderung bertahan. Novian saya tapi kita lihat crossing. Ya, proses tendangan bebas yang mengambil waktu cukup lama, Bung Toel. Betul sekali. Rifan Ahumaruri sudah lakukan. Ya. Oh, berbahaya kali ini serangan balik dari anak-anak Persiwa Wamena. Oh, cukup berbahaya, kita saksikan tendangan kaki kiri. Ini yang ditunggu-tunggu Christopher Manuel Sibin. Oh, serangan balik kali ini kita saksikan sebuah over cukup berbahaya. Anak Persiwa Wamena mencoba mengamuk di akhir dari babak kedua ini. Dan sebuah tendangan. Oh! Siap kali ini. Adi Setiawan. Melakukan tendangan langsung.